saking saburine saben-saben wong maksudnya apa? Maksudnya apa? Allah menanggung rezekinya lewat orang-orang yang kaya. Artinya nanti orang kaya akan ngasih kepada dia rezeki. Seperti disuruh kalau bos batik malah suruh melorot atau suruh menjahit morinya dan lain sebagainya. Wa akbalat lan madep menghadap. Wa akbalat lan madep ilaihi maring si ahad si wong mau apa dunia dunia. Wa akbalat lan madep ilaihi maring si ahad apa dunia dunia. Rokibatan hale demen. Jadi nyari dunianya nyamperin. Nyamperinnya dengan ikhlas gitu, berkah barokah dan mudah. Wa ilam yuridha lan senajan ora walan senajan ora. Wa ilam yuridha lan senajan orang ngarepake sapa ahad ing dunya. Lan senajan orang ngarepake sapa ahad ing dunya. Amomo tapi datang juga. Itu ya. Dunia itu apa? Semua yang diingini oleh kita. Dunia. Sampean sekarang pengen apa? Azan maghrib, dunia. Ya. Ada yang enggak mau azan maghrib? Ada? Ada yang enggak puasa. Yang enggak puasa itu enggak mau azan. Walahulaniku tetap maring hadis syahidun utawi dalil hadis mau yang riwayat Imam Tabrani. Ada lagi dalil yang lain yang menguatkan. Walahu laniku tamaring hadis Tabrani syahidun utawi dalil min hadis Buraidah saking hadis Imam Buraidah atau Syekh atau nama orang arah jauh kan ngeriwayatkan hadis sopal Baihaqi Imam Baihaqi arah jauh kan ngeriwayatkan ing hadis Buraidah Sabal Baihaqi. Jadi ini terusan hadis moco dunga Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi dari suarga sholat warokaat ya, di depan Ka'bah atau menghadap Ka'bah. Allah kasih ilham. Allahumma anta ta'lamu sirri wa'alan wa'ala niyati fa'bal ma'adirati. Dibaca doanya bareng. Allahumma anta ta'lam. Ayo yang kemarin. Allahumma anta ta'lam sirri wa'ala niyati. Sirri wa'ala niyati. Terus. Terus. Fakbal maziroti wa ta'lamu terus hajati fa'atini su'ali wa ta'lamu fa'fi nafsi fa'ufirli jambi Allahumma ini aluka imana
yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lamu annahu la yusibani illa ma katabtali wa arzini bima qasamtali. Nah, sampai situ. Kalau ada doa, kasih harokat dan bisa dibaca lah sendiri. Diamalkan. Jadi kalau baca doa mau, akan dikasih Allah fadilah keutamaan satu, ya. Akan digofartulahu, diampuni dosa. Dua, dicukupi apa yang menjadi kebutuhan, kebingungan, kegalauannya Allah kasih solusi. Tiga, akan dijauhkan dari godaan syaitan. Akan dikasih paringi rezeki lewat orang-orang yang kaya. Terus dunia akan datang dengan sendirinya senajan Anda tidak mau, senajan kita tidak mengharapkan. Berapa itu fadilahnya? Ada berapa? Ada berapa? 5. Jadi kalau menerangkan hadis, nah ini aja kasih doa, ya. Siapa yang biasa ceramah di gendeng itu apa? Banser itu ya. Nah, ini kan ceramah itu. Ini hadis-hadisnya ya. Dibaca yang wa kharaja Abu Nu'aim wa kharaja Abu Na'im wal khatib di riwayat Malik wa Dailimi wa rajalan riwayatkan hadis Abu Abu Na'im. Na'im bernu'im dadar katil Abu Nu'aim al khatib lan khatib fi riwayat imam ini imam Abu Nu'aim imam khatib fi riwayat malikin yang dalam riwayat imam malik wa dailimi lan imam dailimi fi musnadil firdaus yang dalam kitab musnad firdaus an aliyin saking sayyidina ali radhiyallahu ta'ala anhu biasane karomallahu wajah. Tapi sini pakainya radhiyallahu anhu dongane. Bedanya apa radhiyallahu? Rata-rata sahabat radhiyallahu ta'ala anhu kalau mau didoakan. Tapi kalau sini Ali biasanya karomallahu wajah. Moga memuliakan sapa Allah ing dhate Ali. Kenapa wajah? Wajah itu ya salah satu anggota tubuh. Karena wajah Ali, Sayyidina Ali itu ya, jare wong Syiah pernah melihat wajah Gusti Allah, pernah melihat zate Gusti Allah. Maka dia beda doanya wajah. Maka Syiah yang sesat menganggap Ali itu anak Tuhan. Itu Syiah ya. Syiah itu aliran yang Kola Kola ngandiko sopo Ali Kola dahu sopo Rasulullah Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam man qala fi kulli yawmin mi'ata maratin la ilaha illallah al malikul haqqul mubin kana lahu ima amanan minal baqri wa unsan min wahshatil qabri man utai sapa wong iku qala ngucap sapa man utai sapa wong barang siapa qala maca sapa man fi kulli yawmin ing dalem saben-saben dina setiap hari orang baca mi'ata marotin lawan 100 ambalan 100 kali mbak baca la ilaha illallah ing lafaz la ilaha illallah ila akhirih
La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Satu hari. Setiap hari. Karena mangka ono iku lahu maring siman. Karena ono kelabuan. Karena ono polahu maring siman. Iku amanan. Jadi ake aman. Karena ono polahu maring man iku amanan jadi menjadikan aman minal faqri dari faqr. Fakir itu apa? Fakir. Minal fuqara, yang lebih parah lagi miskin, orang-orang miskin. Sampean orang-orang miskin ini apa orang masa apa? Masa apa ya? Kalau miskin itu ento zakat. Orang-orang miskin miskin. Wa unsan lan. Kenyamanan. Wa unsan lan dadi ake nyaman. Min wasyatil kubri saking gersah ing dalam alam kubur. Gersah tanda arti. Gersah paham enggak? Gersa itu ketakutan sangat wahsyah. Gersa wa min wasyatil qabri saking wedi banget dalam ku alam kubur. Jadi baca 100 kali tiap hari. Paling 5 menit selesai berdoa, bersubuh. Kalau tidak bisa bersuhur, baru sekolah pak. Oh berasal. Berasal tidak bisa pak, bermagrib tidak bisa pak, ngaji berasal tidak bisa pak, saya mau tidur. Sama tasbih. Oh sekaligus tidak bisa pak. Oh ya dicicil lah. Bangun tidur 5. Nunggu antri wudhu 5. Nunggu buang air 5. Kan seratus itu sampai malam. Insyaallah dapat jadi keamanan atau jaga dari susah itu banyak ya. Susah hati, susah kantong, susah pikiran. Orang iso ngerjakan nemali-mali kamu mah susah. Bacalah ya teman-teman. Abul. Ini riwayatnya siapa? Sayyidina Ali. Wa akhraja Tabrani wa akhraja lan riwayatake hadis. Wa akhraja lan ngeluarakan hadis sapa Tabrani, Imam Tabrani. An ibni Mas'udin saking ya sahabat ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala ngandika sapa ibnu Mas'ud qala da'u sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara qul huwallahu ahad hina yadhulu manzilahu nafatil faqra an ahli zalikal manzil wajirani manutawi sapa wong iku karo amaca sapa manutai sapa wong karo iku maca sapa man qul huwallahu ahad ing surat al-ikhlas qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad hina yadkhulu
ing dalem nalika mancing mlebu sapa man ketika masuk manci lahu ing omahe siman ketika masuk rumahnya tempat tinggal ya dulu manjing sapa man si wong mau manci lahu ing tempat tinggal siman omahe. Rumah itu apa? Boleh pondok. Masuk pondok baca qulullah. Masuk kamar baca qulullah. Tempat sampai mana kamar itu? Siti Khadijah. Baca qulullah. Hadis. Fadilahnya apa itu? Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan tanya. Karena yang mendengar Rasulullah bersabda begitu adalah Ibnu Mas'ud. Fadilahnya nafas mongko ngilang akan apa surat ikhlas atau kul huwallahu ahad al-faqrah ing susah al-faqrah ing faqr. An ahli zalikal manzili saking penghuni umah mau saking penghuni mangkono umah wal jirani lan tonggone barang tanggane kebagian karena apa dia zikir dia selalu maca Quran berarti ya. Nek masuk kan maca Quran, kul Allahat kan alihlas Quran. Engkau tonggone keberkah. Penghuninya mendapat berkah. Ya. Kul Allahat Allah. Baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allahat Allah. Masuk. Naik tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil jalan aja rasa mandek nih antri kan soen antri cocol masih banget sambil jalan barokah insyaallah ya diulangkan segala kesusahan kefakiran itu fadilah insyaallah ada seorang ahli ibadah ya dia mengamalkan surat al-ikhlas qul huwallahu ahad setiap malam berapa gitu kan baca tapi dia bacanya tidak pakai bismillah dia mimpi dapat apa gitu kan dapat manu dapat ayamnya itu rano sirahe yang senang doro gitu kan gobalap rano sirahe tapi mabur iso lah pas tako lah sampean dapat fadilah ini lah mimpinya deh dapat fadilah entah manu ke orang nasirake piye kok nyampe ngamal ke surat al ikhlas tapi romansa bismillah. Nah itu ada nih yang kita deh ya apa itu yang hadis dhaif tapi boleh diamalkan. Wa raja Ahmad an Abi an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu qala qala rajulun ya Rasulullah arwaita in ja'alta salati kullaha alaika qala idan yakfika Allah ta'ala ma hammaka min dunyaka wa akhiratika. Wa raja lan ngeluarakan hadis sapa Ahmad Imam Ahmad an Ubay bin Ka'ab sangking Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala nukala ngucap sapa Ubay bin Ka'ab kala ngucap sapa rajulun wong lanang seseorang berkata kepada Kanjeng Rasul ya Rasulullah ya Rasulullah ara'aita ay akhbir ara'aita ma
Aroaita paringi berita sapa tuan nabi ing ingsun. Coba saya kasih tahu ya Rasulullah. In ja'altu salati kullaha 'alaik. In ja'altu lamun dadiaken sapa ingsun. Injaltu lamun dadiake sapa ingsun salati ing donga ingsun. Salati ing donga ingsun kullaha tegese sakabehe donga. Kullaha tegese sakabehane donga alaika anggo tuan. Alaika untuk Anda ya Rasulullah. Kala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasulullah. Idan ing dalem nalika dadiaken sira ing doa untuk saya semua. Idan ing dalem nalika ja'altu sholati, kita aja ya rujuknya. Tanda garis set taruh di atasnya ja'altu set. Nah. Ja'altu ing dalam nalika dan ing dalam nalika ja'altu tampung. Yakfika mongko nyukupi ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Yakfika mongko bakal nyukupi ing sira sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala. Ale mawulur sapa maing urusan, maing perkara, maing barang, ma itu terserah, bisa suatu perkara, bisa urusan, ma itu umum, ya. Ini biasanya perkara. Ahamakang ikang nyusake opo maing siro. Ahamaka kang nyusake sapa apa maing anda. Ka itu sirone lanang pawadu. Kalau perempuan cerdas. Gus. Min dunya kanyatane saking dunya sira. Min dunya kanyatane saking dunya si. Wa akhiratika lan akhirat. Apa artinya hadis riwayat Abu Ubaidah bin Ka'ab? Yaitu ketika seseorang membaca salawat dan ikhlas salawatnya untuk Kanjeng Nabi, karena salawat isinya dunga, jadi salawat itu logawiyahnya adalah doa. Salawat itu doa, yaitu doa kebaikan dari Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Ya Allah, moga kami berkah. Allahumma salli salatan kamilatan salam. Nah, itu sini doa, maka Allah yang akan mencukupi dia. Jadi nanti sampaian doa kepada Rasulullah, Allah yang akan mencukupi kita yang baca salawat. Cukupi apa? Dicukupi, ditanggung, dihandle urusannya, urusan yang menjadi kesusahan dia khususnya, baik kesusahan dunia maupun akhirat. Bingung akhirat apa? Kesusahan akhirat, sholat dah husu gitu kan, galau, bikin galau nih orang mikir itu, iya enggak? Urusan akhirat apalagi? Poso, poso negara ngomongin wong terus, bingung galau jadi. Apalagi urusan akhirat, ilmu ngaji kok ndak bisa-bisa, bingung ya Allah, kok saya ndak hafal-hafal baca doa pun bingung. Itu nanti sampean cak doa baca selawat kepada Gusti Allah. Kita baca selawat, insyaallah Allah akan nanti selalu fahim tuh.
alintun. Insyaallah panjang. Jadi salawat itu tergantung, jadi pemahamannya tergantung siapa yang bersalawat. Kalau Gusti Allah salawat berarti artinya apa? Artinya itu berikan rahmat Allah. Inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah bersalawat, para nabi bersalawat, manusia bersalawat, ya malaikat salawat. Salawatnya Gusti Allah apa? Rahmat. Salawatnya malaikat apa? Istighfar. Salawatnya kita manusia doa. Ya, jadi kalau salawat tergantung yang bersalawat, pemahaman intinya ya sama. Doa bil khair kalau manusia. Wa kharaja Tabrani bil awsati bi sanadin hasanahu al hasyimi an Isa radhiyallahu anhu anna sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma ij'al asari rizqi wa alayya rizqi wa 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 rizqi Filau sating dalam kitab Al-Awqaf bisa nadin lawan sana hasana hukam bagus apa yang sanad sopo ala hisimiu imam hisimi hisami ya hisami bisa nadin lawan sanad hasana hukam bagus apa yang sanad sopo al hisami imam hisa an Aisyah saking Siti Aisyah radhiyallahu anha. Aduh aduh Siti Aisyah. Masa emang di kali, emang ada kali di sana? Tidak ada kali, ngawur itu yang merah. Jadinya harusnya nginap di hotel, mandi di kamar hotel, rambutnya basah. Enggak sih, orang sih ngintip ya komik kerudungnya. Ana Rasulullah saat temani kanjeng Rasulullah SAW. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana iku ana sapa Kanjeng Rasulullah. Iku kana ana sapa Rasulullah. Iku yaqulu dawu sapa Rasulullah. Dawake Allah maj'al al-sarisi alaiya. Ilahi. Allah Kanjeng Rasul berdoa. Allahumma ya Allah ij'al mubada diake sapa tuan. Allahumma ya Allah ij'al mubya diake sapa tuan. Au sa'arizkika ing jembare rezeki tuan. Ing jembare rezeki tuan alaya ngatasé inda kibari sini ing dalam nalika tuwane umur kula. Ing dalam nalika tuwane umur kula. Ketika umur saya bertambah, semoga kau meluaskan rezeki saya juga ya Allah. Wan kita umri lan jadi pegote umur kula. Lan ketika putus umur, artinya apa? Ketika mening
Ketika tua, ya Allah, tuakan juga rezeki saya. Artinya apa? Luaskan juga. Jangan sampai umur tambah, rezeki sempit. Angel we. Terus pikun, rezekinya malah tambah pikun. Artinya apa tambah? Nanti tidak disusahkan anak putu. Fahim cum? Ya Allah menjaga al-sari kita alaya indal kibar sini wal kintai kalau umurnya sudah dada mati namanya mate. Tapi rezekinya tetap utuh. Kemana larinya? Ke anak putu. Atau rezekinya dia juga ada di mana bukan? Tapi rezeki pahala rahmat ampunan. Fahim cum? Warja mustafir yufida awati ancabir ibn adillah radhiyallahu anhu maqala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adjulukum ala ma yunjikum min aduwikum wa yudiru lakum arzaqakum tad'un Allah min laylikum wa naharikum fa inna du'ati la'un wa rajalan luar akan hadis sopwal mustafir yu imam mustafir bidawatin dalam biru-biru dunga bidawatin dalam bab dalam bab da'awat an Jabirin sangking sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhumah anhumanehi Jabir lan Abdullah amin kala ngantika sahabat Jabir bin Abdillah qala dawu sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing hadis ala dulukum ilahiri ala dulukum ana ta ora perlu nuduhake sapa ingsun ing sira kabeh. Apakah tidak perlu saya sampean kasih tahu? Ya. Ala dulukum ana ta ora perlu nuduhake sapa ingsun ing sira kabeh. Kume sira kabeh. Tapi diwakili oleh lanang. Nalqal jalu qawamuna ala nisai sampean masuk di dalam seperti assalamualaikum ya. Harusnya kan assalamualaikum tapi tetapikum sampean alamah ngatasi berang alamah ngatasi perkara sesuatu sesuatu yujikum kang bakal nyelamat ake opo main siro kabe naja anja yun nyelamat ak naja selamat tapi nato naja perahu selamat perahu penyelamat karena yunjikum kang bakal nyelamet ake opo maing siro kabe min aduwikum saking musuh siro kabe min aduwikum saking musuh siro kabe wayudirulan lakum wajudirulan apa kak?
Deresake. Deresake apa? Menderas-deras. Airnya deras apa kenceng? Wayu dirulan ngencengake apa mah? Mengencengkan. Artinya continue secara cepat. Lampung maring sira kabeh. Arja kokum ing pira-pira rezeki sira kabeh. Wayu dirulan ngencengake apa malaku maring sira kabeh. Arja kokum ing pira-pira rezeki sira kabeh. Tadu'una mongko dungo sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah fi lailikum ing dalam waktu bewengi sira kabeh waktu malam suara barajat basa tajud wanaharikum dan wanaharikum lan waktu awan siroka siangnya juga. Jadi siang malam berdoa kalau pengen rezekinya kencang, selamat dari musuh orang yang benci pada anda. Faina doa mangkota teman itu nak ikut silaul mukmini senjatane wong wong terima. Duanya apa tadi sudah dari yang sebelumnya, ya sudah disediakan semua di dalam kitab ini tinggal sampaian kita semua mau mengamal. Barajal mustafiri ya yudhana numi salam Rasulullah Qalan ana Rasulullah ya bulu bada salatil fajri Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Masih riwayat al mustafiri wa rajalan riwayatkan hadis apa al mustafiri wa imam al mustafiri an umi salama sakit siti umi salama radhiyallahu anha ibu min salama qalat ngandika sapa umi salama meriwayat hadis ini cerita karena kerana sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yang kulungan Ibu yang puluh daun sahabat Rasulullah baca salatil fajri moco. Kanjeng Rasulullah biasa maca setelah salat fajr doanya apa? Satu baca salatil fajri dalam sahabat salat subuh Allahumma ini asalkai tunga Allahumma ini asalkai lahiri Allahumma ya Allah ini saat temanin kata menikula ya Allah iku as'aluka nyawun sapa kula ingsun tuan nyawun sapa ingsun ing tuan rizkon ing rizki thayyiban kang halal bukan cuma capnya saja ada halal tapi betul-betul halal thayyiban saiki wis akeh ora dunga halal wis ana sate halal wa ilman lan nyuwun ilmu nafi'an kang manfaat wa ilman lan nyuwun ilmu nafi'an kang manfaat saking pamrih wa amalan lan amal wa amalan lan amal taqabbalan kamden tompo
dan diterima. Itu doanya ya, setelah sholat subuh. Jalan kita beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.